Selanjutnya kepada terdakwa Putri Chandrawati, bagaimana terhadap keterangan para ahli di persidangan ini? Apakah benar semua atau salah semua atau tidak tahu menau? Mohon izin Yang Mulia, saya hanya sedikit menyanggah untuk kedua ahli pidana. Terkait keterangan kedua ahli pidana, saya menolak karena dalam memberikan pendapatnya hanya berdasarkan kronologis yang diberikan dari penyidik saja dan tidak pernah membaca seluruh berkas perkara sehingga mendapat ahli menjadi tidak objektif. Itu aja dari saya. Baik. Yang saudara Dr. Andareni, terpsikiater? Tidak ada tanggapan. Hanya tidak ada tanggapan ya. Baik, bagaimana terhadap saudara Dr. Alfi atas keterangan terdakwa Putri? Apakah bertetap pada keterangan saudara? Baik, itu adalah haknya terdakwa tentunya. Tapi kami karena didasarkan kepada keilmuan dan kita disumpah sesuai dengan kualifikasi yang kita miliki, itu. Baik. Bagaimana terhadap keterangan terdakwa ini, saudara Saragi? Apakah saudara bertetap pada keterangan saudara? Iya, tetap dengan keterangan yang setelah disampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada terdakwa Kuat Ma'ruf. Baik, Yang Mulia. Bagaimana terhadap keterangan tiga orang ahli ini di persidangan? Apakah benar semua? Apakah salah semua atau tidak tahu menau? Saya mau bertanya sama Bu. Oh, silakan. Mohon maaf, Ibu. Kalau Ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata, saya ikhlas, Bu. Yang ya, saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong, apa yang tidak jujur apa gimana, Ibu? Soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur, Ibu. Dan saya sakit dengan bahasa itu, Ibu. Dari hasil pemeriksaan kami, semua kebohongan memang pernah terjadi kebohongan dan itu sudah diakui, kemudian direvisi dan kemudian kami mengukur kredibilitas keterangan Bapak. Demikian seperti jadi, yang tadi telah kami sampaikan. Jadi simpulannya sebetulnya karena kepatuhan yang sangat tinggi seperti itu dan ada satu situasi tidak tahu menau berada di dalam satu tempat dalam situasi yang seperti itu ya sehingga berada di tempat yang keliru ya Pak ya pada saat itu. Demikian. Terima kasih Bu. Ya. Padahal aslinya jujur ya Ibu. Kami tidak bilang bohong Pak ya, tidak ya. Ada indikasi manipulatif. Ya, terima kasih. Ya. Terima bagaimana kasih, terhadap ya. Keterangan para saksi ini, apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Tanggapan cukup, saudara cukup. Oke. Selanjutnya kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo, bagaimana terhadap keterangan para saksi, para ahli ini, apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Tidak ada tanggapan Yang Mulia. Tidak ada tanggapan. Selanjutnya kepada terdakwa Richard Eliezer, bagaimana terhadap keterangan para ahli ini? Apakah benar semua, tidak atau salah semua atau tidak tahu menau? Saya tidak memberikan tanggapan Yang Mulia. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada para ahli yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan kesaksian di dalam persidangan ini. Terima kasih Yang Mulia. Terima.